Alright guys, welcome to Unique Red TV. Okay, macam video kita yang sebelum ni, kita pernah menceritakan tentang new features of disposable pod. Okay, kita ada close disposable pod. Okay, so dalam video sebelum ni kita pernah menceritakan tentang bagaimana sistem close disposable pod ni. So hari ni kita ada produk baru, iaitu daripada F-Bar. Seperti mana yang korang boleh tengok yang kat depan saya ni. Okay, so untuk F-Bar kali ni diberi nama F-Bar Lowit 5500 Puff. Okay, so untuk 5500 Puff tu adalah untuk bilangan puff approximate untuk setiap dia punya flavor. Okay, so apa yang ada dalam F-Bar Lowit 5500 Puff ni, let's check it out. Okay guys, untuk F-Bar Lowit ni, dia didatangkan dengan dua, okay, dua benda seperti mana yang korang boleh tengok kat depan ni. Alright, so kita ada F-Bar Lowit Prefill Pod, yang ni flavor dia, dan kita ada F-Bar Lowit Device. Okay, so untuk description tentang features dia, untuk device dia adalah satu device yang berkapasiti bateri 500 mAh. Okay, so untuk dari segi kegunaan tu 500 mAh selalunya cukup tahan, maybe sehari ke dua hari punya penggunaan tu tak habis pun hisap. Okay, so kita next pergi kepada dia punya cartridge. Untuk cartridge dia, dia didatangkan dengan 5500 puff. Seperti mana korang boleh tengok, ini rupa sebenar untuk F-Bar Lowit ni lah. Okay, so untuk yang dalam market, kita ada seperti ini. Okay, yang mana kalau kotak dia ni, dia ada description lah apa yang akan dapat. Okay, so untuk setiap satu yang ada di dalam kotak ni, anda mendapat satu seperti yang ni, F-Bar Lowit device. Okay, satu device, and korang dapat satu charging cable type C. So untuk charging port dia menggunakan type C. Alright, dari segi measurement sizing dia adalah berukuran 30x40x20 mm. Sangat-sangat durable size dia. So device dia hanya besar ni saja. Bila untuk kita nak pakai, hanya plug in saja dan korang boleh terus pakai. Alright, okay, so itu untuk flavor dia lah. So untuk device dia, kita ada 6 varian color, iaitu kita ada hitam, kita ada biru, kita ada hijau, purple, merah dan juga warna kuning. Okay, yang mana saya try yang ni, kita ada device warna hijau, and then flavor dia yang ni kita pakai mango peach. As a suggestion, paling yang saya suka adalah strawberry ice cream dan juga mango peach. Pendapat korang bagaimana? Okay, sekiranya kalau korang nak dapatkan F-Bar Lowit ni, korang boleh dapatkan di Unique Rare Vape Permaisuri, iaitu channel ataupun rangkaian retail kita, ataupun korang boleh hubungi Unique Rare, yang mana description tu ada di bio. Okay guys, pilihan saya prefer mango peach. Okay, cakap banyak tak guna, kita try. Okay, dari segi flavor dia, saya rasa flavor dia cukup. Dari segi manis dia, dari segi throat heat dia, dan dia tak terlampau sejuk. Okay, so bagi saya lebih gemar yang rasa buah-buahan. So saya try mango peach ni, bagi saya rasa dia 10/10, 100%. Okay, so untuk maintenance ataupun penggunaan F-Bar Lowit ni, okay, first kali kita ada device, and then kita ada cartridge. Okay, device ni dia boleh digunapakai sampai bila-bila. Okay, so untuk maintenance, hanya korang perlu tukar cartridge dia saja. 20 line up flavor tu, itu yang korang boleh tukar menggunakan device yang sama. Okay, dari segi harga dia, device dan juga cartridge, dia didatangkan dengan harga yang berbeza, dan dia sold separately ataupun berasingan. Okay, so jangan expect yang dia akan datang sekali. So untuk pembelian dia, korang kena beli satu device, korang kena beli satu cartridge dia. So masuk, terus isap, ngam. Alright, sekian, itu sahaja sedikit sebanyak tentang F-Bar Lowit new features, close disposable pod. Alright, so jangan lupa subscribe dan juga like YouTube channel kita.
okay? Yang mana lepas ni kita akan berikan lebih lagi, okay? Yang mana kita ada banyak lagi yang kita akan review untuk next video kita. Okay guys, jangan lupa subscribe sekarang. Okay, sekian saja daripada saya. Thank you.